saya kira itu yang dilaksanakan sentiasa oleh wakil-wakil pemegang-pemegang jawatan dalam UMNO ni. Walaupun kita juga ada setengahnya seperti saya, alhamdulillah, menjadi wakil rakyat, tetapi ramai yang bukan wakil rakyat tapi masih menjalankan tugasan menyantuni masyarakat tidak kira masa, tidak kira time, tidak kira ada jawatan ke tidak ke. Itu yang apa ni, saya setujulah dengan apa yang Presiden katakan tadi, sebab kita tak perlu nak tunggu last minute baru nak buat kerja, dan it may be too late already, sebab kita ni memegang satu amanah untuk sentiasa, sebab bila kita pegang jawatan tu, sebelum kita memegang jawatan tu, kita tahu yang apabila kita pegang jawatan, kita perlu melaksanakan tugasan kita dan amanah yang diberikan kepada kita, insyaAllah lah.